Bila kau malam gelap, aku bisa besar beliau adalah dia. Jadi buat saya tuh apa ya,
kalau ada dengar-dengar orang yang ngomongin gimana-gimana soal ini, dan saya juga jujur belum pernah sempat minta maaf Kang Cari, belum sempat minta maaf ke Kang Cari. Terus apa yang mesti harus dimaafkan? Karena ini, karena apa namanya, saya ada sepenggal. Kompor berjuang. Eh, gua ini sering tur bareng bareng dia juga. Sering tur bareng. Jadi banyak belajar dari beliau. Mungkin lah ada satu kehilapan aku mungkin itu ya. Satu kehilapan aku jujur dulu banget. Mungkin wajar beliau sebagai mentorku kecewa, wajar, dikarenakan mungkin saat itu di salah satu acara RCTI itu ada persembahan dasar award di situ. Kita nggak nyangka banget ada hijau daun, ada kalau nggak salah ada lila, terus hello juga sebagai apa namanya nominasi band terbaik, pendatang baru terbaik, dan ternyata nggak disangka hijau daun yang memenangkan itu gitu. Di situ gua gugup Kang, jujur gugup. Gua harus ngomong apa nih, karena kita nggak prepare. Betul. Gak prepare, gak harus siapin kata-kata untuk thanks to untuk siapa. Nah, yang gua ucapin thanks-nya hanya untuk orang tua, label, sudah itu aja. Dan gak tahu kalau ada Kang Charlie di depan gua, padahal. Ini tim kompor. Itu sengaja. Jadi itu ya, mungkin saya kalau jadi Kang Charlie pun kecewa dengan sikap saya saat itu. Cuman yang perlu digarisbawahi, saat itu saya benar-benar bingung, kayaknya nggak percaya bisa dapat award itu, dan ada Kang Charlie di situ saya nggak lihat, dan itu nggak keucap kalau saya harusnya say thanks juga untuk Kang Charlie yang sudah sangat luar biasa banget mentoring Hijau Daun, mendirect musik saya dari lagu pertama sampai lagu ke-10, termasuk lagu Suara itu beliau sendiri yang pengen dibikin seperti suara saat ini. Tepuk tangan buat Charlie kamu. Gitu ya, luar jadi biasa. Sebetulnya yang membuat ini tim apatis nih kayaknya nih. Tim apatis nih. Termasuk Angga tuh. Jujur, termasuk Angga. Jadi nggak tahu juga. Aku juga nggak ngerti kok tiba-tiba kayak kita perang. Padahal kan kita tur bareng. Tur bareng. Pada saat itu biasa gitu kan. Cuman mungkin pada saat itu aku cuman bilang aja. Itu ini waktu itu nggak nyebutin nama aku. Bukan aku pengen disebut juga. Enggak. Iya. Cuman aku mengukur aja. Oh berarti dia hilaf atau lupa. Maksudnya tuh karena memang ketegangan di saat. Iya. Dapat itu aku paham banget. Karena apa. Dan itu tidak jadi persoalan. Nggak ada. Dan aku juga udah lupa dari saat itu. Cuman diingetin lagi. Nggak tahu sama si Rudy ini kayaknya kurang ajar nih. Gitu kan. Rudy-nya lagi nggak ada lagi ya. Mana? Datang nggak? Orangnya besok datang. Oh baru besok? Besok datang. Nah jadi. Saking apa ya, gua hormat banget, respect banget dengan Kang Charlie. Sampai dengan album kita yang kelima pun kita selalu tulis Hijau Daun thanks to banget untuk Charlie, selalu ada nama Charlie. Makasih, tepuk tangan buat dia. Jadi jujur ya, Triswata, Nabila dan teman-teman semua di sini. Jadi nggak tahu, aku justru bukan harusnya kalian yang terima kasih, tapi aku yang justru berterima kasih sudah diberikan kesempatan dalam hidup aku untuk berkarya dan menjadi bagian-bagian kecil dalam kesuksesan kalian semua. Justru aku yang berterima kasih dan aku cukup bahagia, dan aku pun gak pernah minta apa-apa. Demi Allah, gak pernah. Aku bikinin Syahrini, aku bikinin Betran Beto, aku bikinin Firman Siagian, aku bikinin Tito, bikinin yang lain-lain. Dan sampai kemarin aku menjadi terlibat sedikit di Tri dan Tri Sedang sama Nabila menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Dan aku cukup bahagia dan aku merasa justru aku yang berterima kasih karena menjadi bagian, sudah dianggap menjadi bagian terkecil dari kesuksesan yang semua. Hai, saya Didi Hijau Daun. Saya ini sebenarnya penasehat Richie. Jadi awas lu ngomong band gue. Nah ya, jadi Richie ini termasuk panutan saya dalam musik ya. Kita manggung bareng ya. Terus bareng dia, yeah. Bareng si Uler ini juga. Uler. Siapa sih nama Widi? Bareng sama Widi juga tuh kita pernah tur bareng juga. Tapi
kayaknya gue harus bahas nih nanti. Harus bahas kalau gue tur bareng dia sama tur bareng dia. Karena tur bareng dia berbeda. Kita perang dingin. Jadi apa perang dinginnya gua sama dia? Sebenarnya bukan gue sama lu ya? Bukan, bukan dong. Cuma agak ada inilah. Ada insiden sedikit. Nah kalau sama dia, insiden kita beda. Gue pakai mic di sini ya. Jadi selama ya bisa dibilang keluarnya bareng ya, kalau dia tahun 2008 dulu yang jadi biru 2006 berarti duluan dia. Oh iya, bertahan dulu. Gue sering manggung dulu waktu masih indie bareng Jauh Daud tuh, nyanyiin lagu apa ini nih. Nah, saat itu dapat tur bareng sama dia, ya perasaan gue sih biasa aja, cuman sebenarnya saya cuman kok bisa manggung bareng dia gitu ya. Dulu tuh nggak bawain lagu dia, akhirnya manggung bareng di Kalimantan. Kalimantan tur ya. Selain itu juga kami sering manggung berdua juga, vokalis sama vokalis. Ini yang banyak disinggung sama dia sendirian. Wah bahaya. Tetap pantengin channel Richie TV, like, wih, subscribe. Asik. Gua ini ngikutin lu lah. Walaupun subscribe lu masih seribuan, anjing. Gua doain bisa jutaan. Oke, okay? Sukses selalu buat Richie TV.